Kamis siang, dua nelayan asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di RSUD Suradadi akibat kapal tradisional yang mereka tumpangi terbalik setelah diterjang ombak besar. Kedua korban mengalami hipotermia dan kelelahan setelah bertahan di laut selama 5 jam. Sedang akibat terjangan ombak besar, tiga nelayan dinyatakan hilang. Sementara jumlah kapal tradisional yang terbalik diajar ombak setinggi 5 meter sebanyak 11 kapal, yakni 10 kapal milik nelayan Kabupaten Tegal dan 1 kapal milik nelayan Kabupaten Pemalang. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih bersiaga di Pantai Suradadi. Sejumlah petugas dari TNI dan BPBD Kabupaten Madiun dibantu warga setempat bergotong royong membersihkan puing rumah milik Sri Wiyanti yang ambruk. Musibah ini terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang melanda desa Umat Tesih, Kecamatan Jiwan, Madiun, Rabu malam. Korban berhasil selamat setelah ditolong warga yang mendengar teriakan saat tertimpa atap rumahnya. Selain karena cuaca, kondisi rumah milik Sri Wiyanti ini memang sudah lapuk. Bahkan dinding rumah janda 50 tahun ini juga rawan roboh. BPBD akan mengupayakan bantuan melalui kepala desa setempat untuk perbaikan rumah korban. Warga pun diimbau untuk tetap waspada saat hujan disertai angin kencang. Terlebih diprediksi curah hujan masih tinggi hingga Februari mendatang. 5 warga di RT 12 dan RW 13 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang terpaksa mengosongkan rumah karena mengalami retak-retak di sejumlah sisi. Keretakan dampak dari ambrolnya talut penahan sepanjang 50 meter dan setinggi 2 meter milik perumahan Galeri Maharaja yang berada di sisi berlawanan dari perkampungan warga. Talut ambrol sehingga menyebabkan aliran sungai Berantas menyempit hingga akhirnya menggerus tanggul penahan perkampungan. Sementara itu untuk mengurangi penyempitan sungai, warga bergotong royong membongkar sisa material talut yang ambrol menggunakan peralatan seadanya. Rekahan tanah di Dusun Seropan, Delinggo, Bantul kian meluas dengan kedalaman mencapai lebih dari 1 meter. Tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan, amblasnya tanah juga mengancam akses warga di Dusun Seropan 2. Lebih dari 650 jiwa yang ada di dusun tersebut kehilangan jalan akses satu-satunya untuk keluar kampung. Sementara alternatif lainnya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki sejauh lebih dari 3 km. Hampir setiap hari warga pun terus bekerja bakti membuka jalan yang tertutup longsor setiap hujan turun. Selama sebulan terakhir, akses jalan terus bergeser hingga lebih dari setengah meter. Selain mengancam akses jalan raya, amblasnya tanah juga mengancam sedikitnya 6 rumah yang ada di sekitar lokasi. Inilah sisa sampah medis yang ditemukan di pinggir sungai di Kelurahan Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Lokasi pembuangan sampah medis ini memang sangat dekat dengan SD Negeri Lodoyong 3, Ambarawa. Sebelumnya bahkan para siswa ada yang mengambil aneka sampah medis ini untuk dipakai bermain. Pihak sekolah pun sudah memperingatkan para siswa agar tak mengambil atau bermain dengan sampah medis tersebut. Kasus pembuangan sampah medis secara sembarangan tersebut masih dalam penyelidikan. Petugas Polsek Ambarawa berupaya mencari pelaku pembuangan sampah medis di dekat lingkungan sekolah. Tim Liputan melaporkan untuk.